Halo para gamers, gamers MOBA, ketemu lagi bareng gue di channel LOL Bang Jai XD. Oke, kali ini gue gak bakal main game dulu ya, tapi gue bakal share ke teman-teman semua bagaimana cara daftar Community Hero Indonesia atau CH ini. Terutama untuk kalian pecinta Mobile Legends atau MLBB. Kali ini Monton lagi ngadakan members MLBB loh. Cara daftarnya mudah sekali dan kita disarankan daftar langsung di websitenya Monton juga. Linknya udah gue sediain di bawah deskripsi ya. Oke, tapi kita jangan bahas dulu linknya ya, mending kita bahas dulu cara daftarnya. Sebelum ke pendaftarannya, kalian harus tahu dulu ya poin-poin yang wajib tahu kalian isi di pendaftarannya. Yang kesatu, nama komunitas di Facebook dan jumlah members di grup. Komunitas, kota komunitas, logo komunitas, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, alamat email, akun Facebook pribadi, ID grup MLBB, ID akun MLBB kalian, dan ID server MLBB. Dan ini yang terakhir yang kalian harus wajib tahu. Kalian harus wajib memiliki akun Discord ID. Apa itu Discord ID? Nanti gua tunjukin aplikasinya yang di samping ini ya guys. Oke, gak usah lama-lama, mending kita langsung ke websitenya. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel gua, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan juga share jika video ini bermanfaat ya teman-teman, supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari gua ya. Oke, mending kita lanjut ke cara pendaftarannya. Let's go. Oke teman-teman, kali ini kita buka browsernya ya. Terserah di penjelasan apa aja, tapi saya rekomendasikan kalian buka Chrome aja nih. Kalian klik Chrome, lalu kalian klik di pencarian, https://https://indos.mobilelegends.com/. Lalu kalau udah kalian klik masuk, nanti kalian akan dibawa ke halaman utamanya seperti ini. Yang masih bingung cara masuk ke websitenya, linknya udah gua sediain di deskripsi ya. Jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini. Nah, di sini adalah berandanya ya guys. Di sini lihat community-nya, nah komunitas ya. Kalau kalian nggak tahu community itu apa, komunitas. Cara daftarnya gimana bang? Gampang sekali. Dan di sini ada event-event yang menarik dan kalian juga bisa dapetin hadiahnya. Ini dia keuntungan jika kalian menjadi member di MLB ini. Oke. Untuk itu kalian harus klik daftar dulu. Nah, di sini kalian harus mengisi semua yang disarankan oleh Community Hero Mobile Legend ini ya. Kalian harus isi ya. Oke, kita contohkan seperti ini. Nama komunitas di Facebook, kalian ketik aja di mana kalian berada di grup Facebook. Misalkan saya nih, Mobile Legend Indonesia. Mobile Legend Indonesia, kalian klik aja grup Facebook. Jadi kalian tulis lagi nama grup Facebooknya apa, tulis lagi Mobile Legend Indonesia. MLBB. Jumlah member grup tulis aja kalian, misalkan di membernya ada 1 juta kalian tulis 1 juta, 10.000 aja ya, kita contohin aja di sini 10.000. Oke, setelah itu komunitas, kalian tinggal memilih kalian berasal dari daerah mana. Misalkan saya nih daerah Jawa Barat ya, kalian klik aja Sjapa. Nanti kota komunitas, kalian pilih kota komunitas di mana kalian berada dan kalian isi di sini ya. Misalkan saya berada di
Misalkan nih ya, saya berada di ini nih ya, di Surabaya atau di Malang, Surabaya deh. Misalkan saya berada di komunitas Surabaya, kalian klik Surabaya. Terus wilayah komunitas, kalian klik lagi di mana keberadaan kalian. Kalian ketik aja misalkan kalian berada di daerah Lewiliang, misalkan ya, Kecamatan Lewiliang. Nah, kalian klik aja logo komunitas. Jadi kalian misalkan kan ada di grup tuh pasti ada logo komunitas tuh. Kalian nanti ambil screenshot atau ambil foto tersebut atau screenshot, lalu kalian upload di sini ya. Setelah itu kalian pilih jenis kelamin. Nah, kalau udah beres, udah kalian pilih jenis kelamin, kalian atau laki-laki atau cewek. Setelah itu kalian klik tanggal lahir. Di sini kalian lahir tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa ya, lalu konfirmasi. Dan di sini kalian tulis nomor kalian, nomor WhatsApp ya. Kalian harus memiliki nomor WhatsApp yang masih aktif, jangan yang non aktif. Kita contohkan seperti ini aja. Dan kalian juga klik di sini alamat email. Tulis alamat email kalian di mana, bla 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 bla, misalkan ya. Dan akun Facebook pribadi kalian, kalian bisa dari ID kalian, Facebook kalian di ID kalian masukin ke sini, atau nama akun Facebook kalian ya. Setelah itu ID grup MLB. Jadi kalian pasti punya lah di game Mobile Legend grup-grupnya ya kan. Jadi kalian masukkan ID-nya di sini. Yang ini ID akun MLBB. Jadi kalian juga harus masukkan akun MLBB kalian di sini ya. Kalian salin akun kalian, ID kalian, lalu kalian paste di sini. Dan yang ini ID server MLBB, kalian juga pasti memilikinya. Nanti kalian salin ID server MLBB kalian, terus paste di sini. Nah, ini dia yang terakhir untuk kalian yang masih belum tahu. Discord ID. Apa sih Bang itu Discord ID? Ini adalah sebuah aplikasi yang kalian harus wajib memiliki akunnya. Dan nanti ID-nya bisa kalian salin, lalu kalian paste di sini. Lalu kalau sudah daftar nih kalian di aplikasi Discord, di Discord nanti kalian kan ada ID tuh. Nanti kalian harus diwajibkan salin linknya, nanti salin link ID-nya, nanti kalian masukkan di sini ya. Nah, kalau sudah beres semuanya, kalau udah terisi semua nih, kalian tinggal klik ini aja. Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Nanti di sini kalian tinggal minta kode verifikasinya, verifikasi. Nanti kalian di sini tinggal minta kode verifikasinya. Nah, nanti pasti ada kiriman ke email kalian atau ke in-game kalian ya. Nanti di sini kalian verifikasi berapa kode harus kalian tulis atau ketik di sini ya. Minimal sih itu angka. Nanti kalau udah kalian kirim, dan hasilnya kalian tunggu 3 sampai 5 hari ke depan. Dan setelah itu nanti kalian bakal ada balasan dari Monton, langsung dari Montonnya di email kalian. Bagaimana contohnya nanti saya berikan nih. Kalau udah ini ya, kalian kalau udah paham, oke. Okay. Ini dia hasilnya. Oke, okay, teman-teman, ini dia pesan dari Monton Mobile Legend Bang Bang. Ini seperti ini ya. Dan di sini pesannya seperti ini. Hasil dari aplikasi Community Hero Indonesia Mobile Legend Bang Bang. Mobile Legend Bang Bang Community Hero Indonesia. Terima kasih banyak atas aplikasi dan perhatian Anda pada Community Hero Indonesia. Dengan senang hati kami memberitahukan kepada Anda bahwa aplikasi Anda telah diterima dan akan ditampilkan di situs CH Indonesia. Thank you again. Oke, teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan atau sharing saat ini. Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih memperjelaskan lagi ya tentang event-event kedepannya. Oke, untuk teman-teman, jangan lupa untuk diklik dan juga di subscribe, nyalakan notifikasinya.
biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya dari gue ya. Mungkin itu aja untuk